Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Coba siapa namanya? Pak. Rakanda. Adi. Oh, disebutkan ya ini supporter dari mana gitu ya? Saya sih dari SMK 32 Jakarta. SMK 32 Jakarta. Saya Nabila dari SMA 78 Jakarta. Oh, 78. Saya Hazel dari SMA 8. SMA 8. Oke, kalian yang ada di sini cukup beruntung. Kita mau bahas secara psikologis. Langsung aja ya, kita main aja ya, langsung aja ya. Boleh. Mungkin penampilan saya seperti bahan normal. Padahal bukan, saya dukun. Oh, itu kakak berarti. Ya, 12. 11. Enggak, saya hanya pesulap merah sebentar. Saya minta semuanya gini. Katupin tangannya seperti ini. Katupin tangannya seperti ini. Oh, kita enggak usah. Kita nanti aja deh di belakang. Takut. Coba aja. Oke, kita coba ya. Coba aja. Oke. Satu. Dua orang yang berbeda. Tiga orang yang berbeda. Empat. 5, loh ceweknya sama semua karakternya. Kok bisa tahu? Karena tangan manusia ini ada otak kanan dan otak kiri. Otak kanan menggerakkan bagian tubuh kiri dan otak kiri menggerakkan tubuh bagian kanan. Ini jempol di atas yang sebelah kiri. Ini jempol di atas sebelah kiri juga. Yang ini sebelah kanan. Ini semuanya kanan, kiri, kanan dan kiri. Susunannya sama. Jadi kalau mau bukti, ini bukan mistis, ini logis banget. Coba diganti seperti ini, diganti ke, aneh. Gimana rasanya? Bulir kan? Aneh. Karena itu adalah salah satu kecenderungan otak manusia. Yang jempol kirinya di atas, itu berarti berpikiran dengan otak kanannya. Orangnya perasa, orangnya sangat perasa. Bener gak? Yang satunya logis. Yang kanan di atas logis. Saya lihat dulu, bentar. Ini lihat garis muka, ini orang yang Raja Tega. Raja Tega itu gak punya perasaan orang. Kamu tegaan sama pacarnya. Oh enggak, saya lagi suka komenin orang kok. Nah. Curhat. Suka komenin orang. Enggak suka ngomongin orang. Yang benar yang pertama. Kalau ini sama sih. Orang yang berpikiran dengan otak kanan. Perasa tapi karena cara ada juga caranya yang seperti ini. Ini terlalu gini, orangnya tertutup. Ini orangnya open banget. Jadi cara mengemukakan pendapatnya itu sangat keren banget. Bener ya? Tepuk tangan dong. Terima kasih. Sama otak kanan, tapi ini orangnya introvert. Enggak. Pacarnya ada nggak? Enggak punya pacar. Enggak ikut. Enggak bisa ikut. Oh, bagusan enggak boleh ikut. Introvert. Lebih pengen cari cewek lain. Diwakilin teman-temannya. Untung gak pakai mic, gak ketawa. Oke, sekarang saya punya permainan. Ini kan kita belum imbang ya. Otak kanan sama otak kiri kita belum imbang ya. Belum imbang. Caranya adalah seperti ini. Jempol ketemu sama jari telunjuk. Lagi. Kita mainkan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siapa yang gak bisa main ini? 1, 2, 1, 2. Ada satu yang bingung main ini. Ada yang kerudung merah. Iya. Ada yang bingung? Oh enggak ya. Enggak, oke. Berarti ini orang-orang yang masih rutin bangun pagi menyerap pelajaran dengan profit. Luar biasa. Sekarang kita pakai cara yang lain lagi. Jari telunjuk. Jari tengah. Yes. Nah, itu tahu permainan aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. Nah, oke. Okay. It's a very balance. Ini orang yang hobinya baca banget. Cari pengetahuan keren. Bener ya? Udah imbang banget otaknya. Bener ya?
Ayo lanjut. Ya, ini orang yang filosofis. Filosofis suka apa ya? Ibaratnya suka quotes-quotes, suka apa namanya? Karya-karya ilmiah yang tentang sastra. Terus. Oke, terus. Iya. Di telepon pacarnya ya, Mbak. Oke. Iya. Oke. Coba lagi. Anda orangnya pekerja keras sih sebenarnya. Gimana? Pekerja keras banget. Satu lagi. Orang yang berpikir simpel. Simpel banget dia. Dua, satu. Orang yang percaya dirinya tinggi, tapi repot. Repot. Temannya banyak dan dia. Enggak lah, nanti aja di backstage ya kita ngobrol. Nanti ketemu empat mata. Sekarang kita coba tentang sugestivitas otak kita ya. Sugestivitas otak kita seperti apa? Coba dari sana dulu, dari sini. Pernah tahu lem yang paling kuat enggak? Apa namanya? Power glue. Tahu lem yang paling kuat enggak? Tahu lem yang paling kuat? Lem kayu ya. Apa lem yang paling kuat? Ibon. Lem Korea. Sama ya jawabannya ya. Semua yang sudah disebutin. Lem Korea. Semua yang sudah disebutin tadi lem kayu, lem Korea, sama lem. Oh, tahu semua. Yang paling kuat menurut Anda apa? Lem biru. Lem warna kecil juga itu bahaya. Itu beda sih. Paling kuat itu lem yang apa mereknya warna oranye gitu, lupa tapi mereknya warna oranye, Gluvik bukan? Lem Korea Castor. Yang kecil-kecil itu kan? Iya, segitiga itu. Yes, I know. Itulah, lem Korea ya. Oh, lem Korea. Udah ada yang tangannya pernah kena lem? Kurasa semuanya pernah lah ya. Coba gini semuanya. Coba gini semuanya. Fokus ya. Fokus ke tangan kita, kita kasih titik di tangan kita. Merem selama 3 detik saja. Dengarkan kata-kata saya. 1, 2, 3. Di tangan Anda yang sangat keras ini, yang Anda katungkan dengan sangat kencang ini, kita kasih lem yang menurut Anda paling kuat dengan paling banyak. Kita kasih lem yang paling banyak. Fokus. Fokuskan ke tangan Anda. Ke jari Anda fokuskan. Fokuskan. Boleh buka mata Anda, lihat di tangan Anda. Kita lebih banyak berikan lem di tangan Anda. Lebih banyak, rasakan. Oke, semakin Anda coba untuk melepasnya, maka akan semakin sulit untuk dilepaskan, semakin menempel. Coba, fokus lagi. Siapa kira-kira yang susah untuk melepaskan lem ini? Coba. Kalau lepas berarti belum dikasih lem. Gak apa-apa. Coba. Fokus lagi, fokus ke sini aja. Fokus. Fokus. Great, fokus. Good. Perfect. Siapa yang masih lepas? Lepaskan pelan-pelan. Serius ini gak bisa lepas? Gak apa-apa, biarin dulu. Lepas pelan-pelan. Lepas keras. Ada yang keras? Penonton ada yang ngikutin mainannya? Enggak, takut. takut nggak bisa dilepas. Oke. Mau diajak? Aku boleh minta tolong kursi dua. Kursi dua. Kursi. Kursi dua. Oke.
Sembari kita rasakan ini. Sini. Yang susah lepas nih. Satu lagi A. Ini bahaya ya. Yuk, di mana? Taruh di mana, Ki? Nanti kita taruh di belakang aja sini. Oke. Okay. Minta tolong ya, maaf. Terima kasih banyak. Nah, satu lagi tunggu. Coba sembari Anda masih susah melepasin ini. Pejamkan mata Anda kembali. Pernah makan yang namanya jeruk nipis? Pernah kena namanya rasanya jeruk nipis? Rasain jeruk nipis. Gimana rasanya jeruk nipis? Jeruk nipis di lidah Anda. Rasain. Jeruk nipis ada di mulut Anda. Siapa yang sampai berliur? Hah? Asam. Suka asam? Iya, gak apa-apa. Itu rasain aja. Suka asam? Gimana? Enggak suka. Gak bisa rasain. Oke, kalau begitu. Oke. Ini juga gak lepas nih masih. Ini juga masih lepas. Nah, masih lepas. Silakan duduk di sini. Oke. Habis ini kita bakalan lihat aku ya. Fokus ya, lihat aku. Lepas. Lihat aku, lepas. Oke. Duduk dulu, jangan kemana-mana. Kita masih bakalan mau main sama trik psikologis karena kita punya dua orang yang beruntung di sini bakalan main sama kita. Percaya nggak kalau untuk pemuda-pemuda seperti kita ini, seperti kita semua yang ada di sini, imajinasi adalah hal yang paling keren untuk kita semua. Imajinasi adalah hal yang bisa mengembangkan pemikiran kita untuk menuju impian-impian yang gimana ya? Kayaknya pergi ke langit, orang terbang dulu kayaknya susah. Ternyata setelah dari pemuda-pemuda yang berpikiran luas, diciptakanlah mesin dan alat yang bisa bikin kita pergi dengan cepat bahkan terbang, bener gak? Oke. Sekarang siapa tadi namanya? Fazil. Oke. Boleh dibantu. Fazil. Kita siapa tadi namanya lupa aja. Adi dan Fazil. Saya main sama Adi dulu deh. Adi, kita bakalan main pura-pura lupa. Pura-pura lupa ya. Kita bakalan main pura-pura lupa. Apapun yang saya tanyakan akan dijawab dengan lupa. Lupa akan dijawab dengan lupa. Oke, kita ambil contoh dulu ya. Mas Adi, kita ambil contoh. Ini namanya apa yang di atas meja? Ya. Jawabannya adalah lupa. Oke. Sekarang kita mulai ya permainannya ya. Namanya siapa? Lupa. Itu warna apa? Itu lupa. Kita sekarang lagi ada di mana? Lupa. Baju ini warnanya apa, Mas Ali? Lupa. Di meja ini mejanya siapa, Mas Ali? Lupa. Mas Adi, tadi kesini naik apa? Lupa. Namanya siapa? Lupa nama saya. Sekarang lupa beneran ya? Sekarang lupa beneran. Punya orang tua? Punya orang tua? Lupa. Kita hitung 1-10. Di jari aja, sama jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nya saya ambil. 8, 9, 10. Oke, kita ulang lagi. Hitung lagi, kita ulang hitung lagi ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 9, 10. Ini? 11. Jarinya orang ada berapa sih sebenarnya? Tepuk tangan. Jarinya orang ada?
10 pak. 10 Coba itu jawab pak. Itu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 Jarinya ada 11. Ambilan satu ya. Iya. Oke, saya ambil satu. Coba, saya ambil satu ya. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Pas kan? Berarti nggak masalah jarinya saya ambil satu. Coba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Loh, pas dia jarinya 10. Terus saya balikin lagi jarinya. Hitung lagi. 10 nih pak. Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. 10 lagi jarinya. Kita balikin. Tadi nambah 1, hilang 1. Tinggal di mana? Lokasinya sudah mana? Sambut. Kita main yang lain ya. Ya, pura-pura lupa ya. Kita masih main pura-pura lupa. Namanya tadi siapa? Lupa. Iya. Iya, kita masih main pura-pura lupa. Namanya siapa? Lupa. Ini namanya apa? Lupa. Bendera kita warnanya apa? Lupa. Kita ada di kota? Lupa. Sekarang kita lupa bendera. Ini namanya apa? Lupa. Ini namanya apa? Lupa. Oke, kita pura-pura lupa. Namanya lupa aku. Jadi lupa aku beneran. Hasil. Salaman dulu kita. Relax saja, santai. Relax saja ya. Aku mau empowerment yang keren. Hasil. Kesini sama siapa? Teman-teman semuanya ya. Orang tuanya ikut ya? Kenapa? Lagi ada kerjaan? Iya. Orang tuanya? Iya. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Buang. Tarik nafas dalam-dalam. Tidur. Gak bisa? Gak bisa. Susah. Lagi. Hasil. Aku mainan di sini. Tekan tanganku yang kuat. Tekan yang kuat banget. Lihat sih. Tekan yang kuat. Terus. Ting. Oke. Ini adalah salah satu tipe orang yang susah diinduksi untuk hipnotis. Mau coba dia. Cobain. Siapa tadi namanya? Raka. Raka umur berapa tahun Raka? 17 tahun. Pernah ngerasa santai banget enggak? Relax. Enggak pernah. Banyak ya kerjaannya. Ketua OSIS. Wow, luar biasa. Hebat. Tepuk tangan buat ketua OSIS. Enggak berani ya kalau ketua OSIS. Ketua OSIS Raka. Santai ya kita ya. Lagi santai. Fokus ke tangan. Tangan Anda sendiri dong, Raka. Oke. Saya kasih satu titik di situ. Bisa dilihat, Raka? Apa warnanya? Merah. Titik warna merah kecil apa besar? Semakin jelas. Lama-lama di titik tersebut ada magnet yang saling tarik menarik dengan kepala Anda. Titiknya jelas. Tarik menarik dengan kepala Anda. Tidur. Semakin dalam, relax, jauh semakin dalam, Raka, jauh semakin dalam, saya hitung 5, 4, 3, jauh semakin dalam, Anda merasakan jauh lebih relax, 2, 1, setiap hitungan Anda akan merasakan tubuh Anda sangat relax, merasa seperti terbang melayang. Untuk orang yang saya sentuh,
untuk orang yang salah sentuh Raka. Setelah Anda membuka mata nanti, entah kenapa, jika Anda mendengar suara seperti ini, maka seolah-olah di kepala Anda itu adalah sebuah bom yang siap meledak, yang turun dari langit. Oke Raka, jika Anda mengerti, anggukan kepala Anda. Oke, buka mata Anda Raka, buka mata Anda. Oke, santai Raka, relax masih, santai kan, mulus kan masih. Kenapa, 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 kenapa? Saking relaxnya kali jadi ini aja. Betul banget, that's a good things. Lagi. Kenapa Raka tangannya? Bingung ya? Iya bingung, kenapa tau? Oke Raka, lihat sini, lihat sini. Lihat sini, lihat sini ya. Fokus, fokus ke sini. Fokus sini, tutup kembali mata Anda, tutup. Tutup kembali mata Anda, tidur jauh semakin relax, jauh semakin dalam, jauh semakin dalam. Aku tanya, dia punya pacar gak? Punya pacar, siapa namanya? Haura. Aura. Datang. Datang. Oke, Raka. Relax jauh semakin relax, jauh semakin dalam. Setelah ini Raka, setelah Anda membuka mata Anda, entah kenapa, entah kenapa, Anda akan merasa seperti dipaku di kursi ini. Anda tidak bisa bangun, Anda tidak akan bisa meninggalkan kursi ini, Anda tidak akan bisa bangkit dari kursi ini. Entah apapun yang Anda lakukan, semakin Anda coba, semakin Raka, semakin dicoba, akan semakin susah Anda untuk bangun dari kursi ini. Kalau Raka ngerti, gerakan jari ini. Oke Raka, oke Raka. Pelan-pelan buka mata Anda Raka, buka mata Anda Raka. Oke, okay. Udah? Udah? Kasih tepuk tangan buat Raka. Yeay. Satu sekolahan ya? Gurunya siapa? Pak Desta. Pak Desta nanti ketemu saya ya. Muridnya pinter-pinter. Keren banget. Oke Raka, oke Raka. Ini karena kita udah main sama apa namanya, ibaratnya sama gelombang otak. Tutup mata Anda lagi, tutup mata Anda lagi, tutup mata Anda lagi. Pertahankan postur tubuh Anda, pertahankan postur tubuh Anda. Sekarang saya akan membawa Anda kembali ke kesadaran. 5, 4, 3, 2. Anda merasakan tubuh Anda lagi, Anda merasakan sudah normal lagi, tidak terlalu rileks. Anda merasakan normal lagi, Anda bisa mendengar suara di sekitar Anda. Anda bisa merasakan suara di sekitar Anda, Raka bangun dengan segar dan dengan semangat. Raka, bangun bro, bangun. Rileksnya udahan. Tepuk tangan buat semuanya dari sini. Yeay, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa Kiatmo. Ya, nanti kita main-main lagi ya. Iya, terima kasih Kiatmo. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih banyak yang udah main sama saya di sini. Makasih. Baik, terima kasih. Tadi permainan tentang gelombang otak ya. Kita menstabilkan otak kiri dan kanan. Penting itu untuk generasi muda biar lebih berkembang pemikirannya. Jadi metodenya seperti apa sih? Metodenya saya pakai metode sedikit hipnotis dan sedikit metode mesmerism. Itu kita kembangkan sendiri dengan cara di tangan ya, di jari-jari tangan. Karena jari-jari tangan ini ada yang langsung menyambung ke hati, yang langsung menyambung ke jantung, dan ada yang langsung menyambung ke otak. Neuron-neuron otaknya seperti itu. Tadi efeknya seperti apa, bisa bergetar, bisa nyambung ke tubuh anak yang dimainkan itu tadi, itu gimana sih? Ya, karena itu memang sebenarnya sugestif dia sendiri ya. Dia sendiri yang merasakan luar biasanya otaknya manusia.
seakan-akan dia jadinya apa ya? Jadinya dia itu merasakan imajinasinya menjadi nyata. Itu dibutuhkan banget oleh pemuda-pemuda zaman sekarang untuk bisa imajinasinya agar bisa jadi nyata di masa depan. Punya keahlian seperti ini udah berapa lama sih? Kebetulan saya dulu juga ngajar hipnotis dan NLP. Saya ngelakuin pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Mungkin kurang lebih ada 12 tahun saya melakukan praktek seperti ini. 12 tahun. Iya. Harapannya ke depan seperti apa sih? Harapannya ke depan buat semuanya ya. Kembangkan imajinasi Anda sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Agar apa? Agar impian semua bisa paling tercapai. Iya. Itulah fungsinya untuk pendidikan sendiri. Lebih kepada pendidikan timur ini pendidikan holistik ya, pendidikannya lebih kepada rasa. Jadi saya harapkan supaya sains dan akhlak dan rasa kita sendiri bersatu dengan baik sehingga kita menjadi pribadi yang lebih profesional di masa depan dan menjadi lebih baik lagi bangsa ini. Terima kasih, sama-sama.